satu lawan satu bareng dia, guys. Wah, Yuta tidak bisa berdiri, guys. Dia terus menggelitikin Yuta. Mami, tolong mami. Tolong, dia terus menggelitikin Yuta, mami. Yahoo! Welcome to Roxy Kitty. Tom, hari ini kita ke sport station yuk, Tom. Sport station, mami? Iya, Tom. Kita ke sport station yuk. Di mana itu, mami? Itu tempat olahraga, Tom. Di mana ya? Gak tahu, Tom. Tapi mami tahu, Tom. Mami gak tahu, tapi mami tahu. Apa maksudnya, mami? Kita kalau udah pergi ke sana baru tahu, Tom. Mami hafal jalannya, tapi mami gak tahu itu di mana, Tom. Oh, oke, mami. Ya salah mami sih, dekat dengan apa ya? Dekat dengan apartemen mewah sama pembangkit listrik, Tom. Oh, oke, mami. Ayo, mami. Kita pergi berdua aja, mami. Bareng Yuta lah, mami. Kasihan Yuta ditinggal sendiri di rumah, mami. Benar juga ya. Ayolah. Mana Yuta ya? Yuta. Yuta ada lagi tidur. Duh, Yuta di mana lagi ya? Ya kali nyari dia selalu aja gak ada. Oh ya, ada uang. Nah, kita perlu bawa uang, Tom. Bawa uang buat apa, mami? Ya mana tahu kita mau jajan kan, mau beli kue ke, mau apa apalagi mungkin aja mau masuk ke tempat olahraganya harus bayar uang, Tom. Oh iya, mami, betul juga ya. Tapi Yuta di mana, mami? Aduh, Yuta. Kenapa, mami? Kok tiap kali nyari kamu selalu BAB ya, Yuta? Ya mau gimana lagi, mami? Yuta suka BAB, mami. Astaga. Ah, Yuta nih. Emang ada apa, mami? Kita mau ke sport station loh, Yuta. Oh, gitu ya? Oke, mami. Nah, Yuta mau ditinggal sendiri? Enggak, mami. Yuta takut, mami. Yuta takut hantu. Ayo, Yuta. Kita pergi yuk. Ya, bentar, mami. Nanti ya berceceran, mami. Yuta, habisin dulu ya, mami. Oke, Yuta. Lanjutkan ya. Kita tunggu Yuta dulu ya, guys. 2000 tahun kemudian. Udah selesai, mami. Ayo, mami. Ya, keluarlah kamu dari WC, Yuta. Oke, mami. Ayo, Yuta, kita berangkat yuk. Ayo, kita berangkat yuk. Jalan kaki atau naik mobil, Yuta? Naik mobil kayaknya, mami. Yuta males. Lah, males? Lalu males ngapain ikut? Kan kita mau olahraga, Yuta. Tapi kita mau olahraga di sana aja, mami. Tunggu pas sampai aja lah baru olahraga, mami. Ah, iya deh. Soalnya sini panas sekali, mami. Cuacanya cerah banget, mami. Kita Yuta, manja aja, Yuta. Ayo kita naik mobil, guys. Brum, yeay. Kita pas naik mobil aja senang. Kita harus ke lihat terowongan dulu. Ya kan, guys? Op. Mami, pelan-pelan, mami. Mami, kalau naik mobil gak pernah pelan-pelan, mami. Ya maklum, kecepatannya terlalu tinggi. Bentar ya, Tom. Kita harus masuk ke terowongan, Tom. Gimana terowongan, mami? Loh. Aduh, mami. Mobilnya kembali, mami. Mami, mobilnya kembali. Aduh, gimana sih? Aduh, gimana sih, mami? Ya mau gimana? Mami kaget ada orang pingsan di jalan, guys. Ada orang pingsan di sini, guys. Duh, gimana ya, guys?
pingsan dia, guys. Apalah dia bisa pingsan di sini ya? Apakah dia masuk ke terowongan ini, guys? Terowongan apa ini, guys? Kita masih ikut di belakang. Iya, Mami. Kita mau kemana lagi, Mami? Mami aja kebalik. Terowongan apa ya ini, guys? Menakutkan rasanya. Terowongannya dalam juga, guys. Mami, tempat apa ini, Mami? Eh, kok ada tengkorak, guys? Mami, apa itu, Mami? Kok tengkorak bentuknya, Mami? Gue sudah tahu, guys. Aku deh. Kalau kita mau ke spot station malah nyasar ke terowongan ini, guys. Kayaknya ini bukan terowongan yang Mami maksud deh. Jadi yang Mami maksud yang mana, Mami? Gak tahu, Tom, tapi kok ada tengkorak, Tom? Kita masih di sini, Yuta. Masih, Mami. Apa itu, Mami? Yuta takut, kita sembunyi di belakang Mami aja. Iya, Mami juga gak tahu, Yuta. Ayo kita dekati pelan-pelan, guys. Mami takut juga, guys. Apa itu ya, guys? Oh, dia lagi hadap ke sana, guys. Dia gak tahu kita datang, guys. Mami melihat sesuatu di sana. Mami! Mami! Tonton takut, Mami! Tahu, Tom. Bentar, Tom. Mami berusaha mendekati dia, Tom. Bisa mendekati dia. Apa itu, Tom? Nah, kita ambil barang itu dulu, guys. Mami juga takut, guys. Dia sepenuhnya tengkorak, guys. Dia tidak mengetahui keberadaan kita, guys. Wah, kita lewat, guys. Dia juga tahu, guys. Apa ini, guys? Apa ya ini, guys? Oh, kita dapat medicine, guys. Obat. Orang apa ini ya, guys? Aduh, dia mau mukul kita, guys. Aduh, dia mau mukul kita, guys. Tolong, guys. Yuta, lawan dia, Yuta. Ya, Mami, sini. Mami, dia menakutkan, Mami. Mami, tolong, Mami. Wah, Yuta berhasil menyerang dia, guys. Wah, Yuta satu lawan satu bareng dia, guys. Wah, Yuta tidak bisa berdiri, guys. Dia terus menggelitikin Yuta. Mami, tolong, Mami. Tolong, dia terus menggelitikin Yuta, Mami. Mami. Mami, Mami. Tolongin Yuta, Mami. Waduh, gimana cara tolonginnya ya? Aduh, kasihan Yuta. Waduh, Yuta gak bisa berdiri, guys. Ayo kita gelitikin dia juga, guys. Mana cara gelitiknya? Aduh, guys. Aduh. Mami sekarang, guys. Yuta kabur. Yuta jangan kabur, Yuta. Lawan dia, Yuta. Yuta lawan dia, Yuta. Yuta. Mami takut, Yuta. Aduh, Mami harus makan obat, guys. Aduh, gak ada obat, guys. Mana ini? Dia di mana, guys? Aduh, dia terus menempel dengan Mami, guys. Gimana ini, guys? Apakah Mami harus mengajar dia? Aduh, gimana nih, guys? Kabur, guys. Aduh. Mami, tolong, Mami. Kita kemana, Mami? Gak tahu, Tom. Kita kabur aja, Tom. Aduh, dia terus mengikuti, guys. Apakah perempuan ini pingsan karena lihat tengkorak ini ya, guys? Kita gak bisa melawan dia, guys. Mana ya? Kita bawa dia ke polisi aja, guys. Bawa dia ke polisi. Ya, guys. Kita bawa dia ke polisi, guys. Ya, Mami. Laporkan dia ke polisi, Mami. Ya, Tom. Mami lagi OTW, Tom. Mami takut, Tom. Kok dia nempel terus dengan Mami, Tom? Dia nempel terus, Tom. Dia curang, Tom.
Nempel terus dengan mami. Mana polisi ya? Gak tau mami. Masa mami gak hafal jalan mami? Iya, mami kalau lagi takut gak hafal jalan tom. Aduh gimana nih tom? Dia nempel terus tom. Aduh mami, gimana ini mami? Mami. Aduh. Iya tom. Mami lagi berusaha berlari tom. Mami nyangkut tom. Mami nyangkut. Oh my god. Mana polisi ya guys? Polisi di mana guys? Mami, tolong mami, tolong. Aduh. Polisi di mana guys? Gak tau mami. Kita kemana guys? Wah itu ada orang. Hei gadis, tolong gadis, tolongin kami. Mana perginya ya guys? Aduh, cewek itu malah ikutan berlari guys. Tolong. Mami, kayaknya cewek itu lari ke kantor polisi mami. Oh iya itu dia kantor polisinya guys. Mantap sekali. Kita cuma perlu mengikuti kantor mengikuti cewek ini aja guys. Butuh polisi, dia laporkan ke kantor polisi guys. Ya kita juga ikutan lapor ke kantor polisi guys. Ya kita biarkan dia, polisi mengajar dia. Oke, polisi mengajar dia guys. Polisi berusaha menembaki dia guys. Yes, mantap guys. Polisi melawan tengkorak itu guys. Wah, walaupun Yuta gak ada kali ini, sekarang para polisi melawan tengkorak-tengkorak itu guys. Mudah-mudahan para polisi berhasil melawan dia guys. Ayo kita nonton dari sebalik dinding ini guys, biar dia tidak bisa menyerang kita lagi guys. Wah mami, para polisi sampai tidak bisa berdiri mami. Para polisi pun gagal melawan tengkorak itu mami. Wah, waduh, serangan luar biasa guys. Bukan tengkoraknya aja yang diserang, polisinya juga pingsan ditabrak guys. Oh lihat tengkoraknya tidak bisa berdiri guys. Tengkoraknya ditabrak berkali-kali guys. Mantap sekali. Terusnya dengan begini para polisi bisa menang guys. Teruskan guys. Teruskan para polisi. Mantap. Aduh kasihan sekali polisi-polisi yang pingsan ini guys. Teruskan. Mantap sekali guys. Wah. Woi, makin banyak polisi yang datang guys. Aduh. Dia bukan menabrak tengkoraknya aja guys. Polisi-polisinya juga ditabraknya sampai pingsan-pingsan guys. Aduh, polisinya rupanya liar sekali guys. Tengkoraknya sudah tidak bergerak guys. Wah, bahaya sekali polisi ini. Polisi ini seperti mabuk guys. Polisi ini menabrak semua polisi-polisi yang lain juga guys. Apakah polisi ini penjahat sebenarnya guys? Penjahat sebenarnya teman-teman. Mami, kok tengkoraknya udah tewas tapi polisi ini masih menabrak semua polisi-polisi yang lain mami? Gak tahu teman-teman. Apakah jangan-jangan aduh, tengkorak itu merasuki supir polisinya ya guys. Lihat polisinya kayak orang mabuk guys. Bahaya sekali guys. Ya, kita cek tengkorak ini guys. Maka tengkorak ini beneran sudah mati guys. Wah, tengkorak ini sepertinya sudah mati. Aduh. Sekarang mobil polisinya malah mau menabrak kita guys. Mobil polisinya seperti orang mabuk sekali ngendari mobil guys. Aduh, dia pun menabrak kita guys. Duh, polisi ini seperti mabuk sekali sepertinya teman-teman. Nah, kita berusaha culik tengkorak ini lagi guys. Apakah dia akan mengejar kita? Tuh kan, dia mengejar kita teman-teman. Aduh, serem sekali polisi ini teman-teman. Apa jangan-jangan polisi itu adalah
apa jangan-jangan supirnya itu sudah dirasuki tengkorak tadi itu teman. Makanya, dia mencegah orang lain mengambil badan tengkorak ini guys. Ayo kita tangkap lagi guys. Kita tangkap lagi. Kita bawa pergi guys. Sekarang dia udah datang guys. Aduh, kita kena tabrak lagi teman-teman. Ayo kita kesana mencuri badan tengkorak itu lagi teman-teman. Mana badan tengkorak itu ya? Oh, di situ dia teman-teman. Wah, badan tengkoraknya sampai masuk ke dinding guys. Kita tangkap guys. Aduh. Op, iya kita terbang guys. Sekarang kamu tidak bisa menangkap saya lagi kan? Mana badan tengkorak itu ya guys? Oh itu dia teman-teman. Duh seram sekali mobil polisinya teman-teman. Waduh, dia menabrak tengkorak badan menabrak badan dia sendiri teman-teman. Oh sekarang hilang teman-teman. Badan dia sudah hilang teman-teman. Mami, kok polisi ini bukannya dirasuki oleh tengkorak tadi mami? Tapi kok dia nabrak badan dia sendiri mami? Tidak teman-teman. Dia itu berusaha memungut badan dia, teman-teman. Lihat, sekarang badan dia sudah hilang, teman-teman. Oh iya ya, mami. Ayo mami, hancurkan mobil polisinya, mami. Ya, teman-teman. Kita bantu mobil polisi yang satu ini dulu, teman-teman. Mobil polisi, aduh, apa yang terjadi ya? Hah? Ya kita naik mobil ini untuk membantu mobil polisi yang nyangkut ini, guys. Oke. Sekarang mobil polisinya sudah lepas guys. Ayo kita suruh mobil polisinya itu menabrak mobil polisi yang ini. Nah, sekarang kita main balapan guys. Wuih, asik sekali teman-teman. Mobil polisi yang mana satu ya yang dirasuki tengkorak? Pastinya bukan yang ini, yang di belakang kita guys. Aduh gimana ini guys, mobil polisi yang satu ini malah bukannya menabrak yang satunya lagi, malah menabrak kita guys. Aduh, kita terbalik. Alamak. Oke guys, mereka mulai saling baku hantam teman-teman. Aduh, kita malah terlontar. Kita kesana lagi guys. Kita terlontar jauh sekali ya. Ke sana lagi dia. Mana sih mobil polisi tadi? Oh itu dia. Punya mereka berdua terdiam teman-teman. Wah sekarang mereka berdua berantem teman-teman. Mereka berdua berantem. Kedua adu domba teman-teman. Adu domba. Adu kambing teman-teman. Wah. Tuh kan mereka saling tabrakan. Yang mana ya yang ada tengkoraknya ya teman-teman? Yang mana yang ada tengkoraknya Tom? Atau mami. Gak kelihatan mami tengkoraknya. Entah di mana lagi mami. Ya kan Tom? Wah itu ada warga biasa teman-teman. Warga biasa mau lewat tempat adu kambing ini. Mana ya? Aduh dia ketabrak guys. Aduh dia pingsan juga jadinya. Wush, dia masuk ke pekarangan rumah guys. Aduh gimana sih mobil ini? Aduh, malah masuk ke pekarangan rumah orang. Kayaknya ini deh. Kayaknya ini nih yang ada tengkoraknya guys. Nah, cara hancurin mobil satu ini ya teman-teman. Oh itu ada mobil lagi guys. Ayo kita bantu tabrak dengan mobil ini teman-teman. Ya mami, tabrak aja dia mami sampai dia meledak mami. Itu kan teman-teman. Ayo tabrak teman-teman. Aduh mobil yang kegedean sepertinya teman-teman. Aduh mami, mana ini mami? Itu kan gak bisa masuk teman-teman.
Aduh, gak bisa masuk dong, Tom. Gedean dong, Tom. Ah, mana sih? Mana cara masuk? Masuk sini ya. Aduh, ini mobil polisi yang satu ini malah nabrak kita, guys. Kita harus berhasil masuk ke dalam untuk menabrak mobil polisi satu itu, guys. Aduh, gak bisa masuk masalahnya. Kok dia bisa masuk, Mami? Ini karena dia ada ilmu-ilmu tengkoraknya, Tom. Oke, Mami. Aduh, susah sekali, coy. Susah sekali, Mami, cuma masuk ke dalam situ aja, Tom. Apa jangan-jangan ini yang ada tengkoraknya ya? Kenapa dia nabrak kita terus ya? Yang itu aja sudah diam deh. Ayo kita harus lawan yang satu ini kalau gitu, teman-teman. Brum, 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 brum. Ayo kita tabrak terus sampai dia meledak, teman-teman. Kita cari kecepatan yang tinggi dulu, teman-teman. Jadi kita bisa menabrak dia sampai meledak, teman-teman. Biar tengkorak di dalamnya mati, teman-teman. Mana dia? Ah, dia malah meleset. Duar. Aduh, aduh, kita terbalik, guys. Ah, kita terbalik lagi, teman-teman. Mana ini, teman-teman? Ya, berdirikan kami. Ya, berdirikan kami, guys. Ah, mobil satu ini. Ah, mana sih? Ini kita sudah mati langka, guys. Kita cari mobil lain lagi, guys. Dia mau menabrak kita kan? Benar berarti. Yang ini ada tengkoraknya, guys. Jadi, guys, kita harus terbang. Hop, tidak kena. Hop, tidak kena. Ayo kita cari mobil lain, guys. Cari mobil. Oh, itu dia. Kita ada mobil lagi, guys. Kita pakai mobil ini tabrak dia lagi, guys. Duar. Oke, dia sudah mulai berasap, teman-teman. Mantap, Mami. Ya, Mami, kalahkan dia, Mami. Dia nonton. Dia masih aja tetap bertahan, tetap. Kami terus menabrak dia. Aduh, dia malah masuk pagar, teman-teman. Tidak kena. Kita tabrak dia pakai bokong. Iya, tidak kena, guys. Tabrak lagi. Oh, sudah mulai makin banyak asapnya, teman-teman. Kita tabrak lagi. Duar. Aduh, tidak kena bokong dia. Dan gas lagi, guys. Gas lagi dan tabrak. Duar. Oke, mantap. Apakah dia kalah? Akhirnya tonton. Akhirnya dia kalah, tonton. Hore, Mami. Mantap sekali, Mami. Ayo kita pulang, tonton. Mungkin kita sudah berhasil mengalahkan tengkoraknya, tonton. Oke, Mami. Mami, kok rumah? Kok mobil kita balik lagi, Mami? Gak tahu, tonton. Mungkin itu ada suatu keajaiban dari 7 keajaiban di dunia, tonton. Mobil kita yang sudah terbalik tadi kembali lagi, tonton. Oh, mantap, Mami. Biar kita gak kerugian mobil, Mami. Duh, sudah malam juga ya. Pertarungan melawan tengkorak ini memang luar biasa memakan waktu, Tom. Dan akhirnya kita tidak jadi ke sport station, Tom. Iya, Mami. Sayang sekali ya, Mami. Tapi setidaknya kita berhasil melawan tengkorak yang menyeramkan itu, Mami. Yang berhasil mempinsankan beberapa warga biasa, Mami. Iya, Tom. Kita berhasil menyelamatkan dunia, Tom. Oke, Mami. Mami emang the best. Mami the best hero. Mami the best hero. Hore. Yes, Tom. Ayo, Tom. Ayo kita beristirahat ya, Tom. Kita sudah lelah.
melewati perjalanan hari ini, Tom. Iya, Mami. Oke, guys, sampai di sini saja ya, guys, video kita hari ini. Akhirnya dunia kita terselamatkan berkat perjuangan Mami dan Tom Tom, teman-teman. Mami dan Tom Tom berhasil mengalahkan tengkorak yang menyeramkan itu ya, guys. Tengkorak yang tak datang dari mana dan tengkorak yang muncul tiba-tiba dari terowongan itu, teman-teman. Sekarang dunia menjadi kembali damai, teman-teman. Walaupun ada mobil-mobil yang berasap seperti itu ya, guys. Oke, okay, guys, jangan lupa like, share, and subscribe video saya, guys. See you next time and bye-bye.